Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Piety Craft Hai teman-teman semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Kali ini kita akan membuat peci racut ya, bentuknya seperti ini ya, teman-teman. Nah, gimana cara bikinnya? Kalian ikuti aja video tutorial kali ini ya. Kita langsung aja. Bahan-bahan yang perlu kita persiapkan diantaranya adalah benang soft cotton satu gulung seperti ini. Kalian juga bisa kombinasikan dengan warna lain ya. Nanti yang akan saya buat itu dikombinasikan dengan warna biru muda. Kemudian ini hakpen nomor 4, jarum tapestri, dan gunting pertama-tama kita perlu membuat magic ring ya cara membuat magic ring adalah seperti ini ya teman-teman kemudian kita buat rantai 3 di magic ring caranya seperti ini ya teman-teman rantai 3 ini dihitung sebagai DC pertama ya teman-teman kemudian lanjutkan dengan membuat tusuk DC ya cara membuat tusuk DC adalah seperti ini ya teman-teman kita perlu membuat tusuk DC sebanyak 11 lagi jadi di baris pertama ini total kita punya 12 tusuk DC ya termasuk rantai 3 tadi yang dihitung sebagai tusuk DC pertama Oke lanjutkan sampai kita punya 11 tusuk desi lagi ya teman-teman Setelah kita punya 11 tusuk desi lagi Kemudian kita kecilkan lingkarannya ya cara yang ditarik seperti ini Kemudian kita akan buat invisible join ya masukkan hakpen kita di rantai yang paling atas seperti ini ya teman-teman Kemudian ini kita masukkan ke dalam hakpen kita kemudian kita tarik dan kita masukkan seperti ini. Ini cara membuat invisible join. Dilanjutkan dengan membuat baris kedua. Kita buat rantai tiga, kemudian di lubang yang sama kita buat tusuk DC. Jadi di baris kedua ini kita perlu membuat 12 tusuk increase. Tusuk increase itu adalah 2 DC dimasukkan di satu lubang yang sama ya, teman-teman. Caranya seperti ini. kita lanjutkan sampai kita punya 12 tusuk increase ya, sampai di sini. Setelah kita punya 12 tusuk increase, langkah berikutnya adalah kita akan lakukan invisible join ya. Caranya sama seperti sebelumnya, kita masukkan di lubang rantai yang paling atas seperti ini. Kemudian ini kita masukkan di hakpen kita, kita tarik sini kemudian kita masukkan seperti ini ini sudah jadi invisible join kita dan kita akan lanjutkan baris yang ketiga kita buat rantai 3 tuh dua tiga nah di baris ini kita buat tusuk DC tusuk increase tusuk DC tusuk increase ya teman-teman ini kita buat tusuk increase karena ini tadi tusuk DC ini, di sini eh, di tusuk rantai tiga ini dihitung sebagai pertama. Jadi setelah tusuk DC kemudian tusuk Inggris. Ini kita buat tusuk DC lagi. Seperti ini kemudian Inggris. Oke, okay. kita lanjutkan pengulangannya. DC increase, DC increase seperti ini. Ini kita ulangi sampai kita punya pengulangan 12 kali ya. Kita lanjutkan. Setelah kita punya 1, 2, 1, 2, kita akan lakukan invisible join ya teman-teman. Nih, kita masukkan di rantai paling atas. Nih. Kita akan lanjutkan baris keempat ya teman-teman. Kita buat rantai 3. Setelah itu, di sini kita perlu membuat 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, increase, 1, 1, increase. Setelah 1, kita buat 1 lagi. 1, 1, DC. Kemudian kita buat tusuk increase. Kita buat satu satu increase di sini kita lanjutkan sampai kita punya 12 pengulangan ya teman-teman setelah itu kita akan buat tusuk apa maaf ya invisible join ya di sini. Langkah berikutnya di baris yang kelima ini kita akan buat satunya tiga kali kemudian increase ya. Ini kita buat tusuk rantai tiga terlebih dahulu. Kemudian di sini kita buat dua tusuk sisi lagi. kemudian increase okay, setelah tiga increase ini kita buat increase lagi satu dua tiga kemudian increase Kita lanjutkan sampai kita punya pengulangan 12 kali ya sampai sini. Setelah kita punya pengulangan sebanyak 12, langkah berikutnya kita akan lakukan invisible join ya teman-teman. sini. Dilanjutkan dengan membuat rantai 3. Kemudian di baris ini kita perlu membuat tusuk SC sebanyak 4 kemudian dilanjutkan tusuk increase 4 SC increase gitu ya, teman-teman. Ini berarti kita perlu membuat 3 tusuk SC lah. Apa nih, maaf ya, teman-teman. Jadi di sini kita buat tusuk DC maksudnya bukan tusuk SC ya, teman-teman. 3 4 kemudian increase ya. Gitu. Kemudian, 4 satu, dua, kemudian increase. lanjutkan sampai ujung sini setelah kita punya pengulangan 12 kali kita buat invisible join di sini kita buat rantai 3 setelah kita punya 4 tusuk DC kemudian increase langkah berikutnya di baris ini kita punya 5 tusuk dese lanjutkan increase ya. Ini dihitung sebagai yang pertama, berarti kurang 4 lagi. 1 2 3 4 5. Di sini kita buat doso increase ya, teman-teman. Kita lakukan 5 inggris ini diulangi sebanyak 12 kali ya teman-teman kita lanjutkan kita akan lakukan invisible join ya setelah 5 kita akan buat 6 ya 1, 2, 3, rantai 3 kemudian ini 5 lagi jadi totalnya 6 tusuk DC kemudian increase 4 5 6 dan increase lanjutkan sampai kita punya pengulangan sebanyak 12 kali ya teman-teman saya lakukan invisible join disini setelah kita lakukan invisible join disini kita akan buat rantai 3 nah ini setelah 6 kita akan membuat 7 ya teman-teman 7 terus UTC berarti ini kita satu 2 3 4 5 6 7 setelah tujuh kita akan buat dosuk Inggris sini kita lanjutkan sampai kita punya pengulangan 12 kali dan kita lakukan invisible join ya di baris ini kita perlu membuat 8 tusuk DC kemudian increase ya kita buat rantai 3 dulu ini dihitung sebagai DC pertama kemudian kita buat 7 lagi 7 DC lagi 1 2 7 kemudian increase ya teman-teman Nah, kita lakukan pengulangan 8 DC karena ini tadi dihitung sebagai DC pertama jadi 8 DC kemudian dilanjutkan dengan increase sebanyak 12 kali ya kita lanjutkan. Setelah 8 tusuk DC kemudian dilanjutkan dengan increase di baris ini kita akan membuat 9 tusuk DC dilanjutkan dengan increase ya teman-teman. 1 2 3 ini dihitung sebagai DC pertama ini kita buat 9 ya teman-teman 9 tusuk DC ini dihitung 2 3 9 kemudian increase oke 9 increase lanjut kan pengulangan sebanyak 12 kali ya, dan kemudian tusuk invisible join. Jadi di sini kita menentukan banyaknya tusuk ke atas ini disesuaikan dengan ukuran kepala anak ya. Jadi di sini saya akan membuat peci untuk anak kira-kira umur 5 sampai 7 tahun ya teman-teman jadi ukurannya anak-anak segitu tapi kalau misalnya ukuran kepala anak kalian besar itu tambahin lagi di bagian yang ini ya yang ada increase-increase nya Nah di baris yang ini kita akan buat tusuk rantai 3 Dilanjutkan dengan tusuk DC ya teman-teman Tusuk DC secara Apa ya Jadi semua ini kita satu baris ini kita buat tusuk DC ya teman-teman Seperti ini Sini kita lanjutkan sampai sini ya teman-teman setelah kita buat satu baris dengan tusuk DC semua, jadi ya seperti ini ya teman-teman. Langkah berikutnya adalah kita akan lakukan invisible join di sini ya teman-teman. Kita tarik seperti ini, kemudian kita masukkan seperti ini. Langkah berikutnya kita akan mulai membuat motif ya teman-teman. Jadi, kalau misalnya kalian butuh ukuran yang lebih besar, kalian besarkan bagian yang ada increase-nya ya teman-teman. Nah, ini kita buat Rantai 3 Dilanjutkan dengan dua tusuk DC di satu lubang yang sama Jadi total kita buat 3 DC di satu lubang yang sama ya Untuk motif ini ya teman-teman Tuh Dua Ini jadi seperti ini Kemudian kita loncati dua lubang satu dua di lubang yang ketiga kita akan buat tiga DC di satu lubang yang sama jadi tanpa menambahkan tusuk rantai ya. Jadi langsung 3 DC 3 DC yang bawahnya ini kita loncatin dua lubang ya, teman-teman. Mungkin ada yang ditanyakan, kalian bisa langsung tanyakan di kolom komentar ya. Ini dua, di lubang yang ketiga kita buat 3 DC lagi. Ya, lakukan seperti itu terus sampai satu putaran ya sampai di sini. Setelah sampai di ujung jadi ya seperti ini ya teman-teman. Langkah berikutnya adalah kita akan lakukan invisible join di sini. Ini kita masukkan ke sini ya teman-teman. Kita tarik masukkan seperti ini ya teman-teman Nah berikutnya kita akan naik ke atas ya teman-teman ke baris berikutnya kita buat slip stitch ini tujuannya agar kita naik ke sini jadi kita akan buat di antara dua kelompok tiga di sini ya teman-teman ini kita lakukan slip stitch lagi sampai yang terakhir di sini kita buat rantai tiga setelah itu kita buat dua tusuk DC lagi satu kita ke sini di antara dua kelompok tiga di sini ya teman-teman kita buat Eh, okay. di sini kita lanjutkan sampai satu baris, kemudian kita buat beberapa baris ke atas ya teman-teman. Kita lanjutkan. Setelah kita buat beberapa baris ke atas, ini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, tujuh baris ke atas, atau kalian bisa sesuaikan dengan ukuran kepala anak-anak kalian ya. Kalau misalnya kurang panjang, kalian tambahkan beberapa baris lagi. Nah, di sini kita akan lanjutkan dengan tusuk hadis ya teman-teman. Kita buat rantai dua, kemudian ini kita buat di sini tusuk hadis ya teman-teman. Nah, kalau misalnya lingkar kepalanya itu pas, kalian tinggal bikin aja tusuk HDC ya, satu keliling ya teman-teman kalau misalnya pc ini masih kebesaran kalian perlu membuat tusuk dikris ya jadi kita sesuaikan aja misalnya kita perlu mengecilkan banyak maka kita perlu membuat beberapa dikris jadi caranya gini aja ini kalian hitung 1, 2, 3 berapa kelompok 3 DC ini kalian bagi rata kira-kira untuk mengecilkan itu diperlukan beberapa dikris Ya, saya contohkan ya cara membuat decrease ya Ini misalnya tiap 4-4 ini saya akan buat decrease ya 4 kelompok di sini berarti satu. Kita buat sampai 4 ini ya Ini yang di yang keempat ini kita akan lakukan decrease ya teman-teman Ini seperti ini Kita masukkan lagi seperti ini Nah nanti tiap 4 kita buat seperti itu jadinya semakin kecil ya lingkar kepalanya. Tapi kalau sudah pas kalian cukup membuat tusuk HDC aja. Ini kita buat satu baris ya teman-teman. Nanti kita lanjutkan lagi. Setelah jadi satu baris tusuk HDC jadi seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita akan lakukan invisible join ini di rantai kedua atau rantai yang paling atas ini kita masukkan hakpen kita dan ini kita masukkan ke sini ya teman-teman. Seperti ini. Kemudian ini kita masukkan. Nah, sini kita akan buat beberapa baris tusuk hdc lagi ya teman-teman. Jadi kira-kira buat satu atau dua baris tusuk hdc lagi. Seperti ini. Dua rantai dilanjutkan dengan hdc seperti baris sebelumnya ya teman-teman tapi kalau baris sebelumnya kan ada beberapa yang memerlukan tusuk dikris kalau yang tiga ke atas ini kita hanya perlu membuat tusuk HDC secara satu baris ini ya teman-teman oke di sini kita lanjutkan buat tiga baris lagi ke atas ya teman-teman lanjutkan setelah kita punya 3 baris tusuk HDC seperti ini langkah berikutnya adalah kita akan melakukan invisible join ya sini kita masukkan di yang paling atas kemudian ini kita masukkan ke sini kita tarik dan ini kita masukkan ke bawah sini dan ini adalah akhir dari pengerjaan baju ini kita buat rantai 1 seperti ini kemudian kita gunting ya teman-teman kemudian kita gunting seperti ini dan keluarkan ini kita rapatkan dan sisanya ini kita sembunyikan di belakang pengerjaan kita dengan menggunakan jarum tapestri jarum tapestri kita kita masukkan ke beberapa tusuk hadis ini bagian belakangnya ya teman-teman kira 4 atau 5 kemudian ini kita masukkan ke sini tarik seperti ini ya teman-teman nah ini kita sudah sembunyikan dan kemudian kita gunting sampai benangnya nggak terlihat ya teman-teman kita rapikan semua sisa benangnya ya bagian dalam di sini peci kita sudah jadi jadi seperti ini ini siap digunakan anak kita ya teman-teman bagian belakangnya seperti ini Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan, kalian langsung aja tanyakan di kolom komentar ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.